Agak jarang sebenarnya kejadian seperti ini Tapi pernah juga ada yang melaporkan Mengalami masalah ketika cek status data Anda belum lengkap Sehingga pengajuan Anda belum bisa diproses Mungkin waktu menginput datanya saat klik tombol selesai Jaringannya low atau putus barangkali Sehingga tidak sempat terekam oleh server gitu ya Server KTKI Ya berarti harus dilakukan ulang Oke Misalnya ini registrasi ulang atau perpanjangan nester ya. Maka kita mulai dari awal, dari awal lagi kita menginputnya. Nah, cukup dengan cari tadi kembali ke bagian awalnya, tidak usah diteruskan e, ke bagian selanjutnya tapi mulai dari awal. Masukkan saja foto 4x6 latar merah dengan wajah menghadap ke depan dan tidak dalam posisi gigi kelihatan gitu saat fotonya. Kemudian masukkan keterangan sehat dan STR lama. Nah ini persis dari awal lagi kita menginputnya. Ya ini kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kalau bisa saat penginputan data ini pastikan jaringan internetnya bagus sehingga tidak apa namanya tidak terputus ketika menginput data dan dokumen yang kita lakukan ke server KTKI. Masukkan data detail alamat rumah ini menggunakan data-data yang ada di KTP dengan benar, kemudian pilih kode posnya sesuai dengan kecamatan atau kelurahan di KTP kita. Alamat korespondensi boleh menggunakan alamat yang sama dengan alamat KTP, tapi juga boleh berbeda karena nanti pengiriman STRI itu ke alamat korespondensi bukan ke alamat KTP. Kecuali sama, baru dia terkirim ke tempat yang sama juga. Oke, penyimpanan biodata berhasil untuk step 1. Berikutnya kita ke step 2, info administrasi. Kalau bekerja, ya klik bagian yang sudah bekerja, tapi kalau belum, klik saja bagian yang belum bekerja. Lengkapi data-data tentang tempat bekerja, kemudian alamatnya, provinsinya di mana, lalu kabupatennya, kabupaten apa. Untuk status pegawai ini sesuaikan. Kalau non ASN berarti dia swasta. Apapun bentuk non ASN-nya. Lalu data pendidikan di sini sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Kalau kita tamatan luar negeri maka pilih negara pendidikan uh, di luar negeri gitu ya negara pendidikannya dari mana gitu ya. untuk kompetensi menyesuaikan dengan pendidikan kita kalau kita D3 ya pilih D3 nah ini sudah terlink dengan KTKI akun PPNI kita untuk perawat kalau profesi lain mungkin masih manual seluruhnya ya baik setelah itu kita validasi dan datanya sudah benar maka yang kita bisa lakukan adalah menunggu 1 sampai 10 harian biasanya kadang-kadang bisa lebih, bergantung dari validator OP yang ada di KTKI, nah itu kalau sudah benar dan tidak ada perbaikan lagi, biasanya akan langsung seperti ini coba kita lihat cek status ya, keluar kode billing kode billing inilah nanti yang akan kita bayar ke bank ini kode belinya ini adalah pajak ya. Jadi bukan setoran, bukan pembayaran, tapi dia pajak. Pajak PPH21 ini, pajak negara. Kita bayar ini, STR ini adalah untuk memberikan pajak pada pemerintah. Selanjutnya, kode billing tersebut kita bayar melalui bank, teller bank bisa, bank mana saja ya, bank BRI, bank BPD, bank, bank apa, BCA, bank, bank semua bank ya, bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta besar bisa. Nah, ini kalau kita menggunakan ATM, bisa ya, seperti ini juga. Nah, caranya tadi kan, kita pilih apa? Pajak PNBP. Oke, seperti itu aja. Pokoknya kita pilih pajak PNBP, MPGN lah, pokoknya. Jangan pembayaran, tapi pem, e, pem, jangan e, jangan transportif pembayaran pajak. Oke, kalau kita menggunakan mobile banking, kita tinggal e, penerimaan negara yang kita inginkan, kemudian IDR itu ya, pajak. 100 ribunya nya masukkan uh, kode billing nya di itu ya kode billing nya masukkan kalau mau detail videonya ini cepat videonya saya buat ya yang, yang detailnya coba cari di video saya yang lain tentang pembayaran uh, kode billingnya saya banyak kok, ada ada tiga caranya malah lewat ATM ada lewat uh, mobile banking ada kemudian lewat transfer langsung ke teller juga ada itu saya buatkan videonya jadi pilih saja oke setelah kita bayar maka nanti kita akan pemberitahuan sudah terbayar dan menunggu, menunggu e, berikutnya coba kita cek status di langkah berikutnya Permohonan sudah lunas nah kan sudah kita bayar tuh kemudian sedang menunggu persetujuan MTKI untuk dilakukan tanda tangan elektronik jadi di sini data kita tuh dianu lagi dicek lagi apakah ada masalah atau tidak lagi ya kemudian ditandatangani secara elektronik oleh ketua KTKI Selesai, maka kita tinggal menunggu pencetakan STR-nya. Berapa lama prosesnya? Bergantung kadang-kadang sehari bisa. Karena juga seminggu, kadang dua minggu, ya. Karena antrian kan. Nah, kalau sudah dicetak, maka tinggal dikirim. Formalnya sudah dicetak dan menunggu pengiriman, ya, oke ya. Setelah itu, dikirimkan STR kita. Formalnya sih, kalau dari pembayaran ke pengiriman STR itu sampai kantor pos dua minggu, ya. Selama ini yang saya perhatikan. Jadi, e, nah kalau sudah begini kan sudah terkirim, tinggal saja tunggu telepon atau kalau kita tidak kelamaan ya sudah langsung aja datangi ke kantor posnya, Ngecek aja sendiri apakah STr-nya e, sudah dikirimkan. Oke ya sampai di sini saya kira bisa dipahami prosesnya, mudah-mudahan lancar proses penerbitan STr-nya.